Hello dan assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman. Dan hari ini kita akan bermain game The Forest. Salah. Sons of the Forest Part 5 bersama Daniel Zobie. Jadi kepada korang yang belum lagi tengok part-part sebelum ni, sila tengok sekarang sebelum saya delete video tu. Wah. Wow. Nampak tak? Kena wow. Gertak sikit. Wah. Wow. Jadi hari ni saya dan juga Daniel Zombie berada di satu perkawasan. Satu kawasan pergunungan yang mempunyai salji yang tinggi, yang tebal. Ini tempat kita lepak-lepak dulu. Sini tasik. Tasik. Tapi nah, sekarang dah musim sejuk. Sejuk eh. Ya, aku nak makan ya. Makan ambil air. Ini memang sur. Air depan ni boleh minum tak? Kalau kau nak try boleh. Sekejap. Eh, macam dia jadi ais, aku tengok sekejap. Itulah ni. tak boleh kan? Tak boleh. Kalau tapi kita boleh buat ice skating tu. Kau try buat pakai slide kan? Oh, sekejap. Let me try it. Ni kan? Tak bergerak, Mat. Jadi hari ni perjalanan kita apa yang kita nak buat zombie hari ni? Perjalanan kita, okey, ingat tak episod lepas kita kata saya kata nak pergi buat fine dining. Fine dining, ya, yeah, betul. Tempat yang kita pergi tu. Aha. Dia sebelum fine dining. Sebelum fine dining, dia ada nak dekatlah. Jadi kena lalu situ dulu. Fine dining. Oh, jap. Yes. Sekarang ni aku pakai baju apa? Sekarang ni kau pakai tuxedo sama dengan aku. Kau tak pakai tuxedo tu sekarang. Aku pakai apa? Kau pakai let entahlah, aku nampak kau tak nampak macam pakai tuxedo. Kau pakai apa tuxedo? Bau tuxedo. Nampak ke handsoman. Baru nampak macam Jackie Chan. Jackie Chan betul. Jadi untuk pergi dia ke sana ada pegang-pegang ke? Ada bertemu dengan makhluk-makhluk? Di sana dan sini hanyalah sana dan sini. Hanyalah sana dan sini. So kita dah sampai eh. Memang conversation sangat ramah tadi. Jap. Apalah ada. Oh, kita pernah masuk sini kan? Mana ada. Kenapa macam familiar je? Familiar? Siapa familiar? Kamu ni. Dahlah, jomlah kita masuk. Lagi lama kita berada di luar, lagi banyak kita terjemah dan terperangkap dalam cinta yang dusta. Jadi, kita dah masuk ke dalam gua yang wow, so widam man. Dia punya tiba-tiba lagi. Ya selalu tu. Gua. Hello. Wow, dah siap. Another gua yang tada. Senyap. Alright. So, nampak menarik kan kat sini? Ni ke fine dining kita bukan eh? Kita dalam dapur dia. Dapur dia eh? Dalam dapur dia. Chef Wan lah ni? Yup. Ni ada daging ke ni? Aku makan ni? Bacon. Bacon. Aku tengah makan Wagyu. Wagyu A5 lah ni? Yup. Nah, ni bukan A5 ni. A10. A10 eh? Yup. Nampak ada oyster sekali. Aku rasa ni bukan A10 ni, zombie. Kenapa? Dia apa? A12. Alah. A-long eh. A-long? A-long. Bila nak airshot? Wow. Aku nak habiskan semua benda dapur ni. Ada orang jadi Spiderman lah zombie kat sini. Mana ada? Mana ada? Tak nampak. Nah, ini kau tengok lama-lama ni tak masuk video ni. Oh, dimonetize video ni. Oh, dimonetize eh? Unik ke aircon dia? Bapak yep. Sejuk. Jom. Let's go. Ini jalannya. Ini jalan yang kita pilih, Sofi. Ini jalan yang kita pilih. Kita cocok kikat. Assalamualaikum. Wow. Ya, nampak? Tanaman di dalam bawah tanah. Di dalam bawah tanah. Ini kita panggil apa? Bunker farming. Bunker farming. Dia farm. Dalam GTA ada. Tapi warna purple dalam dia. Wow. Company. Ayo. Aku rasa aku nak pakai ni lah. Alright. Banyak ya, bo. Ni, nampak eh. Mamak ni, tengok dia ada apa.
Wow. Ada sebab dia bagi bo banyak-banyak. Sedap boh. Hati-hati di sini. Itu benda yang menunggu. Adakah penunggu? Yes. Kamu ingat tak kita punya akak tu? Akak. Ha. Akak. Maria benda tak nama. Okey. Okay. Ibu bapa dia. Mhm. Ha, mentua kita. Mentua kita? Mentua. Sebab kita dah melamar anak dia. Oh. Tanpa restu dia orang. Alright. Okey, nah, jadi dia nak marah. Jadi dia mengamuk. Ah. Ha. Ini yang perempuan yang berkaki banyak tu ke? Bukan eh? Ah, ya, yeah, perempuan kaki banyak tu lah. Okey. Oh, mari kita dah kahwin dengan dia. Ah, kita dah kahwin dengan dia. Alright. Apa restu ibu bapa dia? Wow. Sekarang ni dia marah. Sekarang ni kita nak table talk dengan dia kan. Macam cekerama TV3 lah, Zombie. Kalau kita table talk tak jalan. Faham. Jadi kalau cara baik tak boleh, kita pakai cara kasar. Cara kasar tak boleh, kita saman dia. Kita settle mahkamah. Oh. Nampak tak? Sebab kita ada undang-undang. Betul. Bilik CCTV. Tengok. Oh, ya tu. Tengok apa jadi, apa jadi. Macam oh, ada pesta muda-mudi ah. Tak, kau tengok macam tu lah dia orang jadi benda-benda tu semua. Tengok, okay, awal-awal chill lah nampak kan. Aha. Tiba-tiba. Nampak? Aku rasa macam mungkin sebab makanan ke apa ke? Bukan? Mutasi. Mutasi eh, terlalu radiasi. VIP kat atas meja ni. VIP kat atas meja ni. Dah, okay. Ambil dah. Ambil eh. Mantap. Okay, aku ready? Yang masih. Kita nak tabletop dulu. Tabletop tak jalan. Kita pakai cara kasar. Cara baik dulu. Mulakan semua dengan kebaikan. Akhirkan semua dengan kebaikan juga lah kalau boleh. Mana datang air ni? Wow, tak ada laser, bye. Kamu nak rasmi kan? Boleh? Silakan. Gua apa ni? Ever. Boleh tutup. Assalamualaikum. Nak kena tembak ke? Oh. Masa ye. Alamak. Ini kita aku panggil movement. Aduh, nampak tau. Sup. Nampak tak? Classic way is the best. Wah, apa cerita? Syabit. Tengok. Tutup. Mak ayah. Oh my Maya god. Dia. Itulah mak ayah dia, Syabit. Nak kena tembak ke? Kata nak tabletop. Macam tak payah tabletop lagi ni. Kau kata nak tabletop. Ni tak boleh tabletop dah. Ha? Kau sure ke? Dia tak buat apa lagi tu? Okey, kita try aja. Kalau dia attack kita. Okey, aku rasa tak payah. Kau nak tabletop dulu tak? Bang, tabletop boleh bang? Takutnya. Terkejut aku. Wah, terkejut aku. Wow. Letup kepala dia. Wow. Mak dia pun. Oh, slow down, mak. Mak. Sudah, mak. Mama. Yo, mama. Sampai tak nak tepetok, sampai. Tu tak ada, tu. Okay, dah. Settle. Okay. So, okay, it's dah. Quite intense, eh? Susah dengan mentua-mentua ni. Mentua, ya, susahan. Tak semua mentua memahami kita. Tak ramah lah. Tak apalah. Aku kasi. Aku kasi baik dia. Wah. Kerat bapak dia. Kita dah boleh cari. Ya. Jom kita gerak. Ini jalan kita. Ini jalan kita pilih lah. Nak terkejut dia? Yup. Jom. Air ni? Gelap. Jom. Bapak dia. Tak tahu jalannya di mana. Tak apa. Sejik banyak. Jalan je, Zombie. Boleh, jom. Sempat dia betok. Aduh. Tak nak dia betok. Itulah bapak dia. Mak bapak dia pun dah telah ditutup dia punya hijab dia. Oh, macam tu pula. Saya tak kata tu. Dia dah terlalu ekstrim tu. Eh, no dalam gua. Yup. Ambil kerat. Ya, okay, aku nak kerat. Jom. Aku dekat.
Yeah, boy. Boleh tu. Yeah. Kerat. Kerat eh. Cuba jap. Bagi kerat lu, kasi settle lu. Kasi buka dulu apa yang patut. Aku rasa untuk boss fight nanti pun aku akan menggunakan the classic way. Keluar kita. Ya keluar siang ni ke malam? Siang ke malam? Bek. Siang aku bertemu. Segera. Saya rasa sekarang ni kita dah lepas. Jauh terpesong? Salji. Oh, ini. Kamu ni. Dah habis salji? Alhamdulillah. Tak adalah semput PC saya nak run game. Sama lah tu. Nampak yes, FPS dia berubah tadi tu. Dia tukar season dengan FPS kali dia makan. Apa benda lah game ni. Cubalah dia developer yang buat game ni, yang buat game baru-baru ni. Cuba belajar optimize game. Betul. Payah sangat ke nak optimizekan game? Ini betul. Aku pakai lowest je tau. Aku pakai semua ni lowest, ultra low. Semua aku tutup. Pun sempur nak run. Kau biar betul. Aku buat semua low. Tapi kau buat game macam ni, apa pun tak boleh run. Kau gila ke? Fuh, betul-betul meluahkan perasaan tu. Betul lah. Berbicara seperti engineer. Wah. Engineer apa ni? Developer ataupun programmer. Wah. Tak apa. Eh cakap ke, tapi semua tu pasal tak pandai pun. Biasa consumer. Consumer kan, semua benda nak. Kan? Dia ibarat. Saya kan consumer kenalah komplain. Betul. Consumer always right. Ini hak saya. Hak saya sebagai pembeli yang dapat gift. Oh. Dapat gift pun tetap pembeli juga zombie. Tak first dulu. Macam mana nak? Apa ni? Kasih dia pacak. Tak bila dia dah warna merah tu dia dah pacak tu. Oh ya ya je. Merah tu mana tak jalan. Okay, datang aku. Macam mana? Datanglah kamu. Ayo. Macam, jom. Tu. Wah, what style? Teknologi. Teknologi. Ayo. Kenapa kau aiming pun? Wow. Adalah aku nampak. Kau ingat aku nampak ke? Tepi ni. Wah, nice one. Intelligent. Aku nak ambil balik tali aku. Mahal tali ni. Tak boleh suka-suka tembak lagi. Jangan pakai. Guna dia saat genting saja. Boleh lah. Kau rasa boleh lah. Boleh je. Kau rasa boleh lah. Tapi bahaya ni tu, mi. Kau rasa boleh lah. Ambil lah bodoh. Hati-hati. Okay, dive. Dapat. Tinggi gila wey. Tinggi. Betul tinggi. Melawati. Gila dia punya view dia mantul wey. Hello. Oh aku tahu. Hello. Wow. I'm the king. Okay, so kau tengok tempat ni. Macam menarik nak pakai rock gun kan. Gila bapak ah. Kau nak pakai eh? Kau buat aku dulu lah. Boleh tak? Asal-asal boleh tak? Boleh kot. Okay, try. Lock and load. Try eh. Aiming padu punya. Nice one. Yeay. Barulah betul ekspedisi. Hey yo. Alright. Okay eh. Steady eh. Not really. Tapi aku boleh. Really. Boleh. Ya. Betul-betul lah. Betul-betul penggambaran. Penggambaran Opet dengan Upi Ipin lah. Main. Power suit. Alright. So aku keluarkan. Okay, so bila kau hold lama-lama, dia akan swing jauh. Bila kau tap je, dia akan swing dekat. Okay, aku try tap sekejap. Okay. Macam. Alright. So, mengikut kiraan aku,
Angin ada angin. Angin. So saya plan nak saya tu. Okay, kita test dulu. Alright. Okay, kita test high speed sikit. Okay. Let's go. Kak, sebelum saya sebat lah kak, biar kak belah. Anjay, tak kena lagi sekali. What? Hey! Kena tak? Kena. Dia kena sekali. Tak nampak dah tau bola. Itu pasal kata tetap je. Ah, tengok. Mana bola aku hilang ah? Aku bagi kau libur bola. Kau tahu. Aku nak cari bola tadi. Kau tetap je. Kau tak payah nak main swing sangat. Kau main swing ni memang kau takkan jumpanya. Eh, itu. Tak bola. Aku nak tahu flag betul-betul kat mana. Ya, kutip lah satu-satu. Dia bersempat kat sini. Ini memang padang golf. Alright guys, so sampai di saja video kita kali ini. Dah safe. If korang suka video ni, jangan lupa like, comment dan juga share. Tengok episod lepas kepada korang yang belum tengok. Dan kita akan jumpa lagi dalam episod final pada hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.